kita dalam live kali ini, yaitu stylist kita Madam Satipah Pait akan mencoba potong rambut masih tetap moderata sebahu. Kita ikuti tutorialnya. Berarti itu di tangannya udah kayak dukun, berjejeran rapi. Berarti kan lincah, potong langsung gini. Percuma, berarti udah 14 tahun di salon. Tara. Berarti agak sebelah sana dikit. Nah. Udah, terima kasih yang sudah kasih jempol, yang sudah bergabung di live pada kesempatan pada malam ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa seperti biasa sukai, bagikan, kritik, saran, komentarnya dan super chat silakan. Lincah berarti kalau udah potong. Ini tutorial potong rambut sebahu ala stylist Madam Satipa atau Jeng Ipa. Oke. Lincah ya berarti. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita geser ke sebelah sini. Berarti sedang bikin apa? Kita geser lagi. Berarti sedang potong apa? Berarti jangan ketawa ya, berarti ya ini lagi live loh berarti. Oke. Kok ada Rian di kaca. Wih, berarti kayaknya ahli banget ya, cepet banget. Sudah mau selesai ternyata. Batinya terlihat. Batinya cantik ya kalau di kamera. Pahit. Biasa aja Pak, berarti ya Allah benar-benar deh. Rian meni kebangetan mucinya. Cantik berarti. Sedang bikin poni. Cantik berarti tangannya tuh lincah gitu, jadi tangan lelakinya tuh udah nggak ada berarti mah tangan kekarnya tuh. Tuh bikin poni samping berarti ya, apa poni selamat datang kiri kanan. Oh ya, oke. Tiga menit 49 50 detik. Wih, cepet banget. Coba batik sisirin ke dalam, batik bisa disisirin dulu ke dalam, soalnya ini berhubung tidak di blow atau tidak dicatok, jadi cuma potong saja. Jadi emang untuk hasil akhir biar masuk itu harus dibantu disisir ke dalam seperti ini, disisir. Jadi ini masih tutorial ala-ala katanya Andin, ala-ala ya. Oh seperti itu berarti dimasukinnya. Yes. Ore, ada diriku lagi. Cepet ya berarti potong rambutnya, lincah ya berarti. Udah begitu aja berarti. Neng kelas berapa Neng? Genep 6. Oh kelas 5. Nengnya jadi jadi grow ini. Nontonnya Neng ya di channel Barayeng Kasep ya Neng. Ini langsung ada kok, kalau live itu langsung ada. Tidak pakai editan, tidak pakai tambah musik.
Coba agak lurus deh, kayaknya agak panjang sebelah sini deh. Enggak. Sama. Oh, rambutnya aja kali ya. Ya terserah Bati deh. Bati yang berpuasa, Bati yang potong terserah. Kok terserah. Ting Batinya bahagia aja. Terima kasih yang sudah ngasih like dan jempolnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari setiap tutorial saya di akun di YouTube akun channel Barail Kasep bisa bermanfaat untuk terkhusus untuk para stylist pekerja apa ya stylist saya pokok nama bagi pemula, karena kita juga di sini bukan untuk menggurui tapi kita sama-sama belajar dan mencoba. Tarap, udah selesai. 6 menit 14 detik. Cukup mas cepat ya. Sekali. Oke, coba Neng lihat sini sayang, pintar. Wih, Nengnya kelas berapa? Kelas 5. Oke, Neng punya YouTube? Enggak, bikin aha. Ini udah Bati selesai ini. Oke. Terima kasih. Sepertinya live malam ini kita close, kita tutup dulu. Sampai ketemu di live channel, di live YouTube channel Baraya Nyukasep. Sampurasun.